Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'ah ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu panggil ra'ina ke ini kepada Nabi SAW. Waqulu unzurna, tetapi panggillah dengan sebutan unzurna, lihatlah kepada kami. Wasma'u, dan dengarlah wahai orang-orang beriman. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang kafir itu azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Inilah firman Allah SWT di dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 104. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu di sini untuk kita sambung perbincangan kita dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran. Rasa lebih tepat tadabbur Al-Quran kot. Kalau tafsir ni dia kena pakar, kena alim. Anda bukan alim. Dia kena orang berilmu betul-betul baru boleh dikatakan sebagai tafsir Al-Quran. Tapi kita ni nak kata tafsir tu mungkin taklah, sekadar tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan program kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita baca surah Al-Baqarah ayat 103, yang Allah SWT ni dia cerita berkaitan dengan ayat yang sebelumnya juga. Ayat 103 ada kaitan dengan 102, iaitu cerita tentang mengajar ilmu sihir. Kita sebut hari tu, hari tu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 itu Allah SWT dia sebut tentang bagaimana permulanya sebaran bagi ilmu sihir. Asalnya orang-orang Yahudi ni, mereka ni buang kitab di belakang mereka. Dalam ayat tu guna buang di belakang mereka. Dalam maksud bukan ambil kitab balik macam tu, bukan. Maksudnya diorang ni tinggal betul-betul kitab. Jadi bila diorang tinggalkan kitab, persoalannya apa amalan mereka? Amalan mereka adalah ilmu sihir. Dan mereka mendakwa ilmu sihir yang diorang belajar ni adalah ambil daripada ilmu Nabi Sulaiman AS. Dan Allah SWT ni nafikan, Allah Ta'ala nyatakan sebenarnya ilmu sihir ni bukan datang daripada Nabi Sulaiman AS. Tapi orang Yahudi dakwa amalan tu ambil daripada Nabi Sulaiman AS. Jadi Allah Ta'ala nafikan. Sebenarnya Allah Ta'ala kata yang mengajar ilmu sihir ni adalah dua orang malaikat. Yang dua orang malaikat itu daripada satu tempat, yang diturunkan di satu tempat. Tempat tu nama Babil. Babil ni Babylon lah, tempatnya di Iraq kan. Jadi dua malaikat tu namanya Harut dan Marut. Yang orang Melayu kita sebut Karut Marut kan? Harut Marut. Malaikat ni asalnya tidak mempunyai hawa nafsu. Kemudian diberikan nafsu oleh Allah SWT. Makanya di situ dia melakukan beberapa kerosakan. Dan bila dia mahu bertaubat, bila dia mahu bertaubat, Allah SWT ni dalam riwayat lah, kisah ni ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal kisah ni. Jadi bila dia nak bertaubat, makanya Allah Ta'ala bagi pilihan kepada dua malaikat, sama ada nak kena azab di akhirat ataupun nak kena azab di dunia. Dia kata tak apa, kena azab di dunia tak apa, lebih baik daripada kena azab dekat akhirat. Makanya Allah Ta'ala jadikan mereka ni tergantung di antara langit dengan bumi. Dan langit dan bumi itu kat mana? Wallahu'alam. Cuma diceritakan dalam banyak riwayat, Babil tu lah, Iraq tu kan. Di situlah timbul orang belajar ilmu sihir. Cumanya dua malaikat ni sebelum dia nak ajar ilmu sihir, dia bukan terus saja.
dia akan bagi satu pesanan kepada orang yang belajar ilmu sihir. Apa dia? Wama yu'allimani yu'allimani man wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dia bagi tahu, dia tak akan ajar seseorang pun kecuali dua-dua ni akan bagi tahu. Ni yang kata ilmu sihir ni fitnah sebenarnya. Maka kamu jangan kufurkan Allah SWT. Maksudnya, kamu nak belajar tu belajarlah, tapi kamu kena ingat, kalau kamu tak ada kekuatan, nanti kalau kamu belajar, kamu amal, kamu merosakkan orang lain. Antara yang boleh merosakkan orang melalui sihir ni adalah boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Tapi malaikat ni beritahu juga, dia kata wama hum bidarina bihi min ahadin illa biznillah. Buatlah macam mana pun, yang menentukan jadi tak jadi ni Allah Ta'ala punya kerja jugalah. Kan? Apa-apalah. Macam kita makan ubat kan. Makan ubat ni, yang sihat tu bukan ubat tu, yang sihat tu Allah Ta'ala punya kerja. Cuma ubat tu panggil asbab. Asbab kan, kita makan tu sebagai asbab. Tapi hakikat nak bagi kita sihat ni adalah Allah SWT. Allah Ta'ala cerita dah yang tu. Berkenaan dengan orang Yahudi belajar ilmu sihir. Allah Ta'ala bagi tahu walau annahum amanu wattaqau lamasubatan min indillah khairun law kanu ya'lamun. Dalam ayat 103 ni pula Allah Ta'ala kata ada di kalangan orang Yahudi ni, alangkah baiknya orang Yahudi ni, mereka ni bukan belajar ilmu sihir, tapi mereka ni beriman dengan Nabi, mereka bertakwa, dalam maksud tidak mengamalkan ilmu sihir. Kalau macam itulah sikap mereka, sudah pasti mereka akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, jadi ayat tu, ayat yang kita bincang, ayat 103 tu, ayat tu tu Allah Ta'ala ni dia cerita tentang bagaimana orang Yahudi ni, mereka ni buruk perangai semasa Nabi Muhammad belum lagi jadi Nabi. Buruk perangai orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. Tu ayat 103. Ayat 104 ni pula Allah Ta'ala nak cerita tentang bagaimana buruknya perangai orang-orang Yahudi selepas Nabi Muhammad jadi Nabi. Kita kena ingat satu benda. Orang Yahudi ni, diorang kenal Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi lagi. Dah tahu dah, itu Nabi. Walhal Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Kita tahulah Nabi Muhammad jadi Nabi ni umur dia 40 tahun kan. Jadi sebelum tu kan Nabi Muhammad belum Nabi lagi. Nah, sebab tu ada perdebatan ni, kita luar sikit lah. Ada perdebatan dalam kalangan ulama. Kita ni yang dikatakan sunnah ni apa? Ikut Nabi ni masa Nabi dah jadi Nabi ke ikut Nabi sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi? Sebab orang kita selalu bercakap berniaga ni sunnah kata dia. Betul? Padahal Nabi Muhammad lepas jadi Nabi, Nabi tak berniaga. Yang Nabi berniaga ni sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Nabi Muhammad bela kambing masa kecil kan? Kita semua tahu kan? Jadi orang kata bela kambing kenapa? Sunnah kata. Padahal Nabi Muhammad dia bela kambing itu masa tu Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Satu soalan kan? Kalau ikut dalam definisi ilmu usulul fiqh, dia kita kena ingat dia satu benda kita kena ingat, dia ada tradisi ilmu. Sesuatu kalimah itu kita kena tengok dalam tradisi ilmu apa. Sebab itu contoh macam Tun Dr. Mahdi, dia ada bahas tentang sunnah. Ingat tak dulu sekejap bila dia bahas tentang sunnah, dia kata sunnah ini kenapa kita mesti tekankan sangat, sedangkan sunnah itu adalah buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Sebenarnya dia cakap tu Tun tak faham. Sunnah yang kita bincang ni dalam kerangka ilmu hadis. Sunnah dalam kerangka ilmu hadis adalah sebarang perkataan, perbuatan diam yang melibatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi Muhammad dah jadi Nabi ataupun Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Itulah sunnah. Faham? Tapi kalau yang Tun sebut tu, dia kata sunnah ni kenapa kita nak tekankan sangat, sedangkan sunnah itu adalah buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Yang tu bukan dalam kerangka ilmu hadis. Itu dalam kerangka ilmu fiqah. Faham tak? Jadi dia punya kalimah itu kita kena tengok dalam tradisi ilmu apa. Ha, baru tepat. Kalau kita salah tempat, salah tempat kita letak, nanti dia akan memberi pemahaman yang salah lah. Jadi penting juga benda tu, benda penting lah gitu. Tak. Jadi sekarang ni kalau kita pergi makna sunnah dalam definisi usulil fiqh, kalau orang kata kita berniaga ikut sunnah Nabi, tak tepat lah dalam usul fiqh. Faham tak? Sebab usul fiqh ni, bahas sunnah ni apabila Nabi Muhammad buat selepas Nabi Muhammad jadi Nabi. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, maka itu tidak boleh dikatakan sebagai sunnah mengikut definisi ilmu usul fiqh. Faham eh? Tapi kalau kita pergi dalam tradisi ilmu hadis, yang tu boleh kata sunnah lah. Apa makna sunnah? Kita tengok apa-apa yang Nabi buat, apa-apa yang Nabi cakap, diam Nabi sendiri tu pun dikatakan sebagai sunnah. Okey, kita pun baca Nabi Muhammad ni buat bagian-bagian. Persoalan ni bila Nabi Muhammad buat bagian-bagian tu, bila kita buat macam Nabi buat, apakah mesti dapat pahala? Belum tentu juga.
Contoh Nabi Muhammad pakai jubah. Contoh Nabi Muhammad pakai serban. Faham? Sebab yang pakai jubah ni bukan Nabi Muhammad aje, orang Arab dia pun pakai. Ha? Abu Jahal pun pakai jubah. Kan? Abu Lahab pakai jubah sebab itu pakaian tradisi Arab. Faham eh? Ha, tradisi kita je nak menama ini sunnah. Kita ni masalah orang kita kan dia suka nak bubuh label sunnah, Islam, bank Islam, negara Islam, makanan sunnah. Kan kita suka bubuh. Ya, kalau orang tanya, Nabi ada tak? Nabi tak pernah buat pun. Sahabat tak pernah buat pun. Ah, kenapa eh? Ini masalah kita, bukan masalah sunnah tu. Faham eh? Alright. Tap. Jadi kita faham perbezaan mana yang Nabi Muhammad buat dalam tradisi ilmu hadis, satu lagi sunnah dalam tradisi ilmu hadis, satu lagi sunnah dalam tradisi ilmu usul al-fiqh eh. Jadi kalau orang timbul, berniaga ni sunnah tak? Kalau ikut dalam definisi usul fiqh, bukan sunnah. Berniaga tu tidak boleh dikatakan sebagai sunnah. Kita pakai jubah itu tidak boleh dikatakan sebagai sunnah. Kita pakai serban itu tidak boleh dikatakan sebagai sunnah. Tapi kalau kita maksudkan sunnah dalam tradisi ilmu hadis, haa, itu sunnah. Eh, Nabi Muhammad pernah pakai jubah. Tapi bila kita nak tanya konsep pahala terhadap satu amalan, dia bukan tengok definisi hadis tau. Dia kena tengok definisi dalam ilmu usul fiqh. Sebab dia nak menentu tu sunat, dosa, senat, sunat, wajib, harus, makruh, haram. Faham tak? Ha, itu tu orang tak bincang ilmu hadis tu. Orang bincang dalam ilmu usul fiqh. Faham tak? Nampak beza eh? Ha, tu kita kena ingat insyaAllah begitulah. Gitu. Alright. Tap. Sini balik. Jadi, ayat ni Allah SWT dia nak cerita tentang bagaimana buruknya perangai orang-orang Yahudi selepas Nabi Muhammad jadi Nabi. Maka Allah Ta'ala kata, ya ayuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Kata Allah SWT, wahai orang beriman, jangan kamu panggil ra'ina. Ra'ina ni asal makna bahasa Arabnya adalah perhatikan kami. Allah Ta'ala kata, kamu jangan sebut ra'ina. Jangan sebut macam tu. Tukar kalimah tu. Apa kalimah kamu kena pakai? Wa qulu, panggil Nabi itu unzurna, lihatlah kami. Maknanya serupa je. Ra'ina, tengok pada kami, perhati pada kami. Tapi Allah Ta'ala suruh tukar. Jangan duk panggil ra'ina, panggil unzurna. Maknanya sama eh. Nanti kita bahas kenapa. Wasma'u, orang-orang beriman, dengar, perhatikan. Walil kafirina azabun alim. Orang kafir ni, azab mereka ni pedih. Kata Allah Ta'ala eh. Taip. Sebab pun nuzul ayat ni, sebab turun ayat ni. Ayat ni ceritanya, orang-orang Yahudi ni, mereka ni ada ungkapan dalam bahasa mereka yang sama dalam ungkapan bahasa Arab, tapi mempunyai makna yang berbeza. Dia macam kita lah. Kita dengan orang Indonesia kan, memanglah kalimah tu nampak sama, tapi maknanya tak sama. Sebab tu kadang-kadang orang Indonesia bila datang Malaysia, ada beberapa kalimah jangan disebut di depan khalayak ramai. Nanti orang Malaysia akan senyum. Bukan sekadar senyum, dia akan tengok sesama mereka. Apa hal pula ni? Mencarut ke apa? Kan ada kan kalimah macam tu. Sebab apa? Dia satu ungkapan tapi maknanya tak sama. Melayu berlaku kan. Serupa juga antara orang Arab dan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Orang Yahudi ni cakap bahasa Ibrani eh. Orang Yahudi ni kitab Taurat tu Ibrani. Hebrew apa panggil? Hebrew kan. Arab sebut Ibrani eh, bahasa Ibrani. Al-Quran bahasa Arab. Tak. Jadi dalam bahasa Ibrani ada juga kalimah ra'ina, ada. Dalam bahasa Arab pun ada kalimah ra'ina. Ra'ina dalam bahasa Arab, perhatikan kepada kami. Tapi kalau ra'ina dalam terma Yahudi, bodoh. Faham? Bodoh. Jadi, nak jadi cerita, ada di kalangan para sahabat ni, bila dia orang jumpa dengan Nabi, dia kata ra'ina, Nabi tengoklah kami, perhatikanlah kepada kami. Kata sahabat, jadi Yahudi, ra'ina. Dia kata, kita ni dalam bahasa kita ni maknanya bodoh sebenarnya. Ni orang Yahudi duk cakap sama dia ni. Kalau lagu ni, sama-sama kita ni kalau jumpa Nabi Muhammad sebut ra'ina. Yahudi ni, dia cakap sama-sama dia. Lepas ni kita jumpa Nabi, sama-sama kita jumpa Nabi cakap ra'ina, ra'ina. Jadi diorang pun buat. Jumpa Nabi ra'ina. Ra'ina, ra'ina. Diorang ni bila sebut ra'ina, bukan memaksudkan seperti mana dimaksudkan di dalam bahasa Arab. Diorang sebut tu memaksudkan dalam bahasa Ibrani. Dalam maksud, diorang nak memandang lekeh pada Nabi. Trul lah trul. Sekarang pergi trul. Ataupun dalam bahasa Melayu lama panggil menganjing. Menganjing lah. Trul lah bahasa sekarang panggil trul. Bahasa budak-budak, bahasa FB panggil.
Kan, dia panggil troll. Ni nak troll lah. Jadi bila dah popular kalimah itu dalam kalangan orang Yahudi, panggil Nabi Ra'ina, Ra'ina. Tiba-tiba di kalangan para sahabat ni dengar, eh, kita pun panggil Ra'ina juga pada Nabi. Bila diorang panggil Ra'ina depan Nabi SAW dan ada dihadiri orang-orang Yahudi, orang Yahudi pakat ketawa. Ha, dia nyebut Ra'ina je kat Nabi. Jadi Yahudi tepi ketawa. Bila ketawa tu, ha, faham. Sebenarnya mereka ni ada makna yang tersirat di sebalik itulah. Ada tujuan tersirat. Diorang ni rupa-rupa kalimah itu diorang nak menganjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila itu berlaku di kalangan para sahabat, Allah Taala pun turun ayat kita baca ni. Ayat itu dipanggil asbabun nuzul. Sebab turun ayat ni. Allah Taala kata, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang telah beriman. Siapa orang telah beriman ni? Sahabatlah. Sahabatlah kan? Ha, jadi asal ayat ni diturunkan untuk sahabat. Eh, kalau turun sahabat, kita tak payahlah kot. Om fikir lagu tu kacau. Dia kena ingat dia kaedah Quran ni. Asal dia panggil al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengejaran itu dilihat pada keumuman lafaz, bukan pada sebab yang khusus. Maksudnya, ayat ni dia kata wahai orang beriman, walaupun asal turun ayat ni pada para sahabat. Tapi kita jangan tahu untuk para sahabat lah, kita tak lah kot. Ha, jangan fikir lagu tu. Sebab bila sebut ya allazina amanu, walaupun asal kepada para sahabat, maknanya umum. Bila makna umum, kita pun termasuklah. Bermaksud kita tu sendiri, kalau diandaikanlah hidup pada zaman Nabi ataupun sekarang ni kita ungkap Nabi Muhammad, kita jangan nak guna kalimah ra'ina bila merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Allah Taala kata ya allazina amanu, wahai orang-orang beriman. Pengajaran daripada ayat yang pertama kita boleh ambil daripada ayat ni adalah Islam ni ajar pada kita, kita perlu ada memuliakan di dalam panggilan. Nak panggil orang ni, dia kena ada panggilan-panggilan yang mulia. Apa dalil kita panggilan perlu mulia? Antaranya Allah Ta'ala ni bila dia panggil orang beriman, dia sebut ya ayuhallazina amanu. Dalam Quran, tadi ada semak dalam kitab Mafatul Ghaib. Dalam Quran ni, kalimah ya ayuhallazina amanu ni ada 88 kali. Ya ayuhallazina amanu. Dia ada satu lagi, ya ayuhannas, kan? Allah Ta'ala ni bila dia panggil, menandakan yang dipanggil itu mesti mulia. Dia panggil ya ayuhannas, wahai manusia. Manusia ni mulia. Sebab Allah Ta'ala kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Maknanya manusia ni mulia. Sebab itu dalam fiqah, debat besar tentang apakah boleh kita, dia panggil naqlul a'dha. Naqlul a'dha ni kita derma organ. Maknanya benda ulama-ulama Azhar dulu suka berdebat lah benda macam ni. Masa nak belajar dulu debat benda macam ni. Kan? Masa nak sampai Azhar dulu, mula-mula sekali anda ingat yang debatnya naqlul a'dha, satu lagi yang bisa yang itu khitan banat, budak perempuan, anak kecil perempuan tu bersunat. Kan bising gitu kan sekejap. Yusuf Al-Qaradawi antara ulama Islam yang mengatakan bagi kanak-kanak perempuan, bayi perempuan ni khitan tu adalah makruh. Yusuf Al-Qaradawi yang kata makruh. Ada pun mengikut pandangan Dr. Syed Tontowi, Syekhul Azhar dulu, dah matilah, Sayyid Tantawi, Syekh Sayyid Tantawi, dia kata haram tu. Buh haram tu. Kan? Dan ulama-ulama Islam yang mutaqaddimin dulu, Asy-Syafi'i, Hanafi, Hanbali pun mereka tak sepakat. Al-Imam Syafi'i mengatakan sunat sahaja. Yang kata wajib ni bagi orang lelaki. Yang lain kata makruh. Kebanyakan Hanafi, Hanbali, Maliki bukan? Ini semua kata makruh. Sebab apa? Sebab problemnya pada hadis. Nabi SAW memang ada hadis. Yang pertama, hadis tu sendiri tu dia tak nak kata sahih pun tak berapa nak sahih. Tak berapa nak kuat. Faham tak? Satu. Yang kedua, hadis tu Nabi Muhammad kata potong tu jangan lebih. Nabi kata potong jangan lebih. Jadi orang bahas, kenapa Nabi kata potong jangan lebih? Kalau lah benda tu baik, potong lebih lah. Faham tak? Sekarang ni potong jangan lebih, kena pindik, jangan. Bermaksud lagi afdal lah kalau tak potong. Faham tak dia fikir tu? Ini cara ulama-ulama Islam fikir. Macam anda pernah cerita sebelum ni, contoh anda nak buat macam mana ulama ni fikir. Apa hukum kita semayang jenazah di dalam masjid? Perbezaan besar antara Syafi'i dengan Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, afdal semayang jenazah ni tidak dalam masjid, luar masjid. Hanafi, Syafi'i kata no, dalam masjid. Eh, tak apa hal pula. Punca ni satu hadis je. Nabi Muhammad kata barang siapa yang semayang jenazah di atas masjid, maka tidak ada apa-apa. Man salla salatal janazati indal masjidi fala ba'sa bihi. Tak ada apa-apa. Nabi kata tak ada apa-apa. Jadi katanya
Hanafi, tak ada apa-apa, maka tak ada faedah. Dan tindakan tidak ada faedah ini adalah perbuatan yang sia-sia. Kita perlu elak tindakan yang sia-sia. Makanya makruh. Fikir makruh. Syafi'i kata, no. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Boleh. Nampak? Cara dia fikir kan? Satu teks, tapi cara faham. Supalah dalam isu khitan banat. Khitan, dia sebutan Arab khitanul banat. Banat ni anak perempuan. Bin, binti-binti. Kan? Binti. Kalau kalimah plural, banat. Kalau singular, bintun. Kan? Kalau sebutan Arab khitanul banat, dia panggil. Dia sebut khitan banat. Anak pun terbiasa khitanul banat. Nak sebut bersunat anak perempuan macam tak sedap. Kan? Khitanul banat tu, perdebatan ni kisah hadis tu. Nabi kata jangan terlebih. Kenapa jangan terlebih? Nabi kata. Jadi bermaksud kalau tak potong tu lagi baik. Faham tak? Itu yang timbul mengatakan afdal tidak sunat. Faham tak? Kalau sunat juga hukumnya adalah makruh. Debat ya. Ini perbincangan ulama' lah. Okey. Nampak? Dia punya perdebatan kan? Gitu. Type. Jadi, kita tengok dalam Quran, Allah SWT ni, bila dipanggil ni, panggil tu, mesti orang yang dipanggil itu adalah mulia. Allah Ta'ala panggil manusia. Ya Yuhannas, wahai manusia. Kenapa? Manusia tu mulia. Ulama Islam pun debat. Sekarang ni, kita ni ambil anggota badan kita ni, kita nak derma pada orang lain. Apa hukum? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad kata, ni kita mematahkan tulang orang yang dah mati, samalah seperti mana kita patahkan tulang dia semasa hidup. Ada sebut. Kalau kita qasru azmi al-mayyiti ka kasrihi hayyan, kata Nabi SAW, atau kama qala Nabi. Nabi kata kalau kita pecahkan tulang-tulang orang yang dah mati, sama macam kita pecahkan tulang dia semasa dia hidup. Soalannya, boleh tak kita patahkan tulang orang semasa hidup? Mana boleh? Tak ada pasal-pasal saja kita pergi. Tak boleh, Syekh. Kalau lah tak boleh kita patahkan tulang orang semasa hidup, makanya Nabi Muhammad kata sama kita patahkan tulang orang semasa mati, menandakan kita patahkan tulang orang semasa mati walaupun dah mati hukumnya tetap haram juga. Sekarang ni kita buat naqlul a'dha, pindah anggota badan. Dia dah mati, kita nak bedah, kita ambil, kita bubuh dekat orang lain. Ha, macam mana hukum? Kan? Nabi kata kan tak boleh kan? Kalau ikut basic hadis. Lepas tu Quran kata walaqad karramna bani Adam. Ulama Islam sepakat hukum asal tak boleh kecuali darurat. Kecuali ada keperluan. Bermaksud memang ada orang memerlukan. Di kadang, dalam keadaan boleh itu pun syarat diketat. Jangan sampai dijadikan sebagai barang jual beli. Bayangkan kalaulah dikatakan barang itu dah jadi barang jual beli. Tu yang habis culik budak tu. Betul kan? Betul tak syarat ketat tu. Mesti ada keperluan, mesti darurat, bla bla banyak lah. Jadi di situlah timbul perdebatan Islam membenarkan untuk kita pindah organ badan bagi kepada orang orang yang memerlukan. Faham eh? Debat. Kenapa eh debat tu boleh berlaku? Tajuk dia simple. Manusia tu mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam eh. Gitu. Jangan pula ada orang ni kata, oh kita ni makan. Dalam hadis Nabi kan, Nabi ada kata, kalau kita makan makanan haram, itu akan melahirkan darah yang tak elok. Jadi ada orang kafir, dia pindah organ badan, dia pindah darah dia. Kita orang Islam nak terima, tak nak terima ni. Sebab darah kafir, dia ni makan babi. Kan? Dulu kan pernah bising sekali, dia termakan coklat Cadbury tu kan. Dia katanya ada babi, ini macam mana darah kami, kami nak tukar. Ini tersumbat. Ini masalah tersumbat. Agama bukan macam itulah. Agama tak sebangang itulah. Ha, kalau ada orang buat bangang, itu dia. Bukan agama. Agama tak pernah bangang. Nggak situ insyaAllah. Begitu insyaAllah. Tap. Jadi Allah Ta'ala dipanggil manusia. Ya Yuhannas. Sebab manusia itu mulia. Ya Yuhalladzina amanu. Orang-orang beriman itu mulia. Maka Allah Ta'ala panggil, wahai orang-orang beriman. Tiba-tiba kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala dipanggil orang kafir. Qul ya ayuhal kafirun. Betul. Kata kalau Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ada panggil juga tu, wahai orang kafir. Macam mana pula? Kan kita kata, bila Allah Ta'ala panggil, menandakan yang dipanggil itu mesti mulia. Tiba-tiba Allah Ta'ala dipanggil, wahai orang kafir. Macam mana pula? Apakah orang kafir itu dah jadi mulia? Soalan. Kan? Macam mana? Okey, inilah sebab tu orang belajar bahasa belajar Quran. Dia ada satu ilmu orang belajar, dia panggil ilmu balaghah. Balaghah ni dalam bahasa kita panggil sastra Arab. Kan? Dia ada kalam syaja', dia ada bayan, dia ada mani'. Kan? Apa lagi ma'ani, makna-makna, lepas tu rima lagu. Di bacaan-bacaan tu ada rima kan. Macam kita baca pantun, ada tu debat dalam pembincangan Islam. Antaranya ada satu tajuk dia panggil ilmu ma'ani, makna.
setiap kalimah tu kita tak semata-mata tengok, tapi kita kena tengok makna. Makna dalam satu kalimah tu satu ke, dua ke, tiga ke, empat. Banyak tu debat dalam kalangan umat Islam. Tak. Jadi dalam pembincangan ilmu balaghah, dia akan bincang sebenarnya Allah Ta'ala bila dia panggil sesuatu itu, maka dipanggil itu mesti mula. Tiba-tiba dia panggil wahai orang kafir. Kita kena ingat Allah Ta'ala bila panggil orang beriman, dia panggil tairat. Ya ayyuhallazina amanu. Dia panggil orang manusia, dia panggil manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, direct. Tapi bila dia panggil orang kafir, dia tak panggil direct. Dia panggil ada perantara. Sebab tu dia kata, "Qul, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir." Sebenarnya panggil tu Allah ke Muhammad? Muhammad yang panggil. Faham tak? Sebab tu ayat depan, "Qul, katakanlah Muhammad." Jadi Muhammad ni kau kena panggil dia orang. Maka Muhammad panggil, "Wahai orang-orang kafir." Bukan Tuhan panggil. Faham tak? Nampak eh? Jadi kenapa? Sebab orang kafir itu mengambil penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu dia, Allah Taala pun, "Okey, kau ambil aku penengah antara kamu dengan Allah, dengan aku." Makanya Allah Taala kata, "Aku nak panggil kamu pun ada penengah. Penengah aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direct aku tak bagi." Tu kata Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Boleh ya? Insya-Allah. Baik. Ahli kitab ada yang direct. Sebab ahli kitab bukan semua hina. Seperti mana kita sebut semua manusia, apakah semua mulia? Tak, ada manusia yang hina juga kan. Tapi Allah Ta'ala panggil secara umum. Serupa juga ahli kitab. Itu menariknya Al-Quran. Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia panggil dengan panggilan Yahudi, kadang-kadang dia panggil dengan panggilan Ahlul Kitab. Puasa nak? Puasa kan? Walantardo Angkal Yahud. Kenapa kita kata Walantardo Ahlul Kitab? Nanti orang tanya, apa beza? Penat. Faham? Sebab panggilan tu Allah Ta'ala panggil, kalau Allah Ta'ala panggil direct pada Al-Kitab, sebenarnya Al-Kitab bukan semua hina. Berapa banyak Al-Kitab yang beriman dengan Allah? Dan Al-Kitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad, yang ada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka sebelum itu adalah Al-Kitab, kemudian masuk Islam, mereka tu tetap juga dipanggil sebagai Al-Kitab. Ingat, anda pernah bincang kat sini, kat mana itu? Sini lah eh. Bukan rumah ni lah. Tapi kita punya program lah. Ana ada sebut itu, "Iktibar mayakun." Ada satu kaedah, "Iktibar makana." Mengiktibarkan pada sesuatu yang telah berlaku. Contoh, ada orang ni, dia jadi cikgu dulu. Dulu ni cikgu, dah pencen dah, tapi kita panggil dia cikgu lagi. Umar entah kan, ada kan, dia ni cikgu. Zaman dulu, zaman muda dia cikgu. Lepas tu dah berhenti lah apa, dah 40 tahun dah pencen, tapi kita dah panggil cikgu situ ke dia. Padahal masa itu dia cikgu, bukan cikgu dah. Betul kan? Itu dia panggil iktibar makan. Kita mengiktibarkan benda yang telah berlaku. Faham kan? Panggilan itu. Maka serupa juga, bila kita tengok ada Al-Quran, dia sebut Ahlul Kitab. Kadang-kadang Ahlul Kitab tu, masa dia cerita tu, dia dah masuk Islam dah. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani dah. Faham? Tapi tetap dipanggil sebagai Ahlul Kitab. Jadi, bila sebut Ahlul Kitab ni, kita nak kata mesti hina. Tak. Kecuali lah kalau taklah panggil wahai Yahudi, wahai Nasrani. Itu lain. Faham kan? Ahlul Kitab lain, Yahudi Nasrani satu tajuk yang lain. Walaupun sebenarnya di kalangan Yahudi Nasrani ada terdiri daripada kalangan Ahlul Kitab. Faham kan? Ya ayyuhallah, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia Allah Ta'ala panggil ni, mu'min pun ada, kafir pun ada, munafik pun ada. Tapi Allah Ta'ala panggil manusia ni, dia letak secara dasarnya manusia itu adalah mulia. Tapi dalam dasarnya mulia tu adalah hak jahat bawah tu sikit-sikit. Faham kan? Boleh? InsyaAllah faham. Type. Yang keseterusnya, dalam ayat ni Allah Ta'ala panggil dengan panggilan eksklusif, wahai orang beriman. Dia tak macam ya ayyuhan nas, agak inklusif. Bahasa sekarang dah tu kan, macam kita lah duduk satu majlis ramai-ramai, tiba-tiba datang orang hebat lah, PhD, doktor PhD ke, ataupun Perdana Menteri ke, dia pergi cakap kat individu seorang, orang lain semua tak tahu. Orang tu mesti dianggap mulia berbanding dengan orang-orang yang lain. Sebab dia bisik ke orang tu seorang eh. Supaya juga dalam ramai-ramai manusia tu yang dah mulia tu, Allah Ta'ala eksklusifkan lagi kemuliaan itu pada orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Baik. Asal ayat ni Allah Ta'ala fokuskan kepada sahabat. Asalnya sebab sahabat kan. Allah Ta'ala kata, wahai sahabat, kamu jangan duk panggil Nabi tu ra'ina. Tapi bukan bermaksud pada sahabat, kita pun termasuk dalam maksud ayat-ayat ini. Itu yang pertama pengajaran. Yang kedua, elak sebarang elemen yang boleh bawa pada salah faham. Islam ni dia ajar pada kita, kita ni jangan buat perkara yang boleh menyebabkan orang salah faham. Dengan sengajalah, kalau tak sengaja tu cerita lain.
Sebab banyak benda kadang-kadang orang boleh salah faham. Bukan sengaja dia buat cipta salah faham. Dia pun tak terfikir benda tu orang boleh salah faham. Tiba-tiba mari mangkuk yang mana pergi spin, jadi salah faham. Betul kan? Tapi kalau kita tahu benda tu boleh elak, awal-awal lagi kita kena elak. And contoh macam, sebab tu ada debat tentang Assalamualaikum dengan Assalamualaikum tu. Jumpa orang kapi kan, lepas tu Assalamualaikum, kita ni jawab Waalaikumsalam ke nak jawab Waalaikumsalam? Ramai sangat di kalangan kita kata jawablah Waalaikumsalam, padahal dia bagi salam tu Assalamualaikum. Kita pun okey, kalau orang kapi kata Assalamualaikum pada kita, kita jawab Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam, pergi mampus dekat engkau. Dia kena sebut sedap, pergi mampus. Bos sedap macam sebut bapak engkau, tak sedap bapak engkau. Dia rasa lain. Dia rasa lain emosi kan. Jadi Waalaikumsalam, bila kita kata orang bagi salam pada kita Assalamualaikum, yang bagi salam tak ada orang kafir, kita pun jawab Waalaikumsalam, pergi mampus. Dia macam bercanggah tau dengan ayat Quran. Dan Allah Ta'ala kata wa idha huyitum bitahiyatin fahayu bi asana minha. Allah Ta'ala kata kalau orang bagi satu ucapan pada kamu, balas balik dengan lebih baik. Betul tak? Patutnya kalau dia Assalamualaikum, kita ni kena tambah Waalaikumsalam warahmatuhu wabarakatuh. Ada dua, patutlah aku tu lah. Sebab Quran kata bila orang bagi satu ucapan, balas balik dengan lebih baik. Yang kita ni pula, mamat tu kapik, dia bagi salam Assalamualaikum, kita jawab teruk Waalaikumsalam. Dia doa sejahtera, pergi mampus. Kan canggah dengan ayat Quran. Betul tak? Ha, kenapa jadi macam ni Syekh? Soalan eh. Sebab mereka tak faham konteks hadis. Dan bila tak faham konteks, itu lah salah faham tu. Salah faham terhadap agama. Jadi kadang-kadang salah faham itu bukanlah Nabi sengaja nak bagi orang salah faham. Orang tu yang tak faham menyebabkan dia baca dalam keadaan salah faham. Baik. Itu problem juga tu. Banyak Syekh, kalau hidup hari ni lagi banyak. Khawarij itu adalah satu kalangan manusia yang telah mencipta penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran yang melahirkan salah faham manusia terhadap Islam. Sekarang ISIS contohlah kan, salah faham ayat tu. Dia cerita perang betul, ayat perang tu, cuma jalan cerita ayat tu dia cerita tentang situasi peperangan. Mari popo ISIS dia pergi baca tempat aman ni pun kita kena bom. Ui, salah kan, salah faham. Orang bukan Islam bila tengok jadi apa? Rosak. Jadi rosak banyak terhadap Islam. Faham kan? Rupa-rupanya yang berusaha untuk nak bagi orang salah faham terhadap Islam ni dah berlaku dah pada zaman dulu. Yahudi, cara dia ra'ina. Faham tak? Dia pun ni ra'ina, dia nak create salah faham tu biar orang ketawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni juga menjadi dalil kita tidak boleh menyerupai orang Yahudi. Itulah antara dalil lah kan. Dalam hadis Nabi SAW kan, Nabi kata jangan menyerupai orang Yahudi. Tak boleh kita menyerupai orang Yahudi kan. Khalifu al-Yahuda wa al-Nasara, kena beza kita dengan orang Yahudi dengan orang Nasrani. Benda ni dipesan dalam banyak hadis Nabi SAW eh. Antara penyerupaan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang kita tak boleh serupa dia orang ni adalah mereka mencipta salah faham. Kita pun jangan mencipta salah faham manusia terhadap Islam. Mencipta salah faham ni bukan semata-mata bercakap tau. Tidak kan? Kadang-kadang kita bertindak ganas sampai orang bukan Islam menganggap Islam ni agama ganas. Oh, itu pun problem tu. Tengok tak? Kita kan banyak macam tu. Buat satu tindakan keras, kalau ada fatwa tu ganas. Gaduh pasal apa Syun? Merry Christmas. Gaduh. Macam mana boleh ke tak kan? Ulama' dunia ni bincang siap dah, ulama' dunia sekarang. Anda tengok dalam YouTube tu, bukan YouTube, dalam Facebook ada orang sharekan lah. Al-Azhar, Universiti Al-Azhar tu, dia buat keluar satu fatwa mengatakan orang Islam boleh ucap Merry Christmas. Kalau kita tengok yang lagi awal, Qardawi sebut lama dah. Sebut Qardawi. Masa Qardawi kata boleh kita ucap Merry Christmas tu, orang dah kecam dah dia. Qardawi tu awal-awal, Qardawi zaman muda dulu lah, dia tulis kitab Fatwa Ma'asarah tu kan. Dia kata boleh kita ucapkan Merry Christmas kepada orang Kristian, tak rosak akidah. Kita tak payah dah pakai fatwa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah dulu. Ibn Taymiyah dulu berperang, dia bergaduh dengan Kristian kan. Lepas tu anak murid dia seorang nama Al-Imam Ibn Qayyim tu, Ibn Qayyim Al-Jawziyah tu kan, dia tu pun sama-sama masuk penjara. Masuk penjara sekali Syekh, main-main untuk guru anak murid dalam satu penjara. Punca ni satu je, dikala zaman tu ulama-ulama memfatwakan kita ni perlu bersungguh-sungguh bermusafir pergi ke kubur para nabi.
Tu je fatwa asal dia. Ulama zaman tu semua fatwa, kita afdal kita pergi ziarah kubur orang, kubur para nabi. Pergi. Dia galakkan lah pada masa tu. Mari Ibn Taymiyah, mari Ibn Qayyim Jauziyah kata, "No no no no, aku tak setuju." Tu je punca. Orang tekan dia, tekan dia, dia tak nak, tak nak, tak nak. Tangkap buah menjara. Sebab tu je Syekh. Boleh nampak tak Ibn Taymiyah ni dengan Imam Ibn Qayyim ni fatwa dia keras. Nampak eh? Dia nak toleransi dengan orang punya pandangan ni agak susah. Jadi tak pelik bila timbul dia dalam menjara, peperangan dia dengan orang Kristian ketika itu ketara sangat. Apabila dia tu ditanya tentang boleh tak mengucapkan Merry Christmas kepada orang Kristian, haram kata dia. Sebab dia sendiri tu dah keras lah. Konteks zaman dia pun sama kan. Jadi bila datang ulama kemudian, Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi ni dia ulama Arab yang tak macam ulama Arab lain pada masa tu lah. Ada yang macam dia tu, tapi yang macam dia tu tak ramai. Kalau ada ulama yang agak-agak macam dia, lebih ke depan sikit, lebih advance daripada dia, yang meninggal 2 tahun lepas, Tuha Jabir Lawani nama. Tuha Jabir, kita baca kitab Adabul Ikhtilaf tu kan, ada adab dalam perbezaan pendapat. Kita dah nampak Yusuf Al-Qaradawi tulis. Tak, sebenarnya yang mula-mula sekali tulis Tuha Jabir tu. Qaradawi kemudian dah. Maksudnya Qaradawi ni dia tulis cipelak apa yang telah dibahas oleh Tuha Jabir. Tapi Qaradawi ni dia agak popular. Jadi dia cakap tu orang tu pakai. Dia ulama ni kadang hebat, bukan mesti popular. Tak popular pun tapi hebat. Melambak macam tu je. Tapi kita sebut Qaradawi sebab apa? Sebab popular. Tapi kita tak nafikanlah dia pun hebat, Qaradawi kan. Yusuf Al-Qaradawi ni, dia pergi kat negara barat. Dia pergi jumpa dengan orang Eropah apa. Dia tengok memang kita kena ucap Merry Christmas. Kalau tak, nanti Islam dipandang agama yang tak baik. Dia pun buat keluar fatwa. Dia tulis kitab Fatwa Ma'asarah. Dalam kitab tu dia kata ucap Merry Christmas dibolehkan. Dan dia terang-terang kata dia tak bersetuju dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi, pandangan Ibn Taymiyah. Dia cakap terang-terang. Dan dia siap bagi tahu kalau Ibn Taymiyah hidup pada zaman sekarang, mesti dia tukar pandangan dia. Ni kata Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi eh? Okey, masa dia cakap tu orang kecam sakan, macam-macam orang kata ke dia. Kalau sekarang ni liberal, plural, boh macam-macam ajaran patah kepala kawan tu kan. Tapi dia lah Qaradawi, buat kering dia. Memang pula orang kata apa pun. Yang penting aku keluar fatwa lah. Lama-lama-lama-lama sekarang orang dah kata rupanya fatwa tu perlu. Betul kan? Orang dah kata fatwa tu perlu. Al-Azhar buat keluar satu statement, harus. Dekat Malaysia ni pun Majlis Fatwa Kebangsaan pun terpaksa kata harus. Dr. Zulbakri, Mufti Wilayah pun kata harus. Ni bila bising macam ni, tiba-tiba keluar seorang ulama Yaman, Habib Ali Al-Jufri. Yaman lah, Asy'ariyah kuat tu kan. Dia ceramah, dia kata harus. Dia pun kata harus. Mampu eh. Kan? Bab ni Zami Hantar nak balas. Bab ulama besar Asy'ariyah. Dan Habib Al-Jufri ni besar ulama syairah ni, antara ulama besar dia Habib Ali Al-Jufri itulah. Dia samping ulama lain, contoh macam Dr. Said Ramadan Al-Buti kan. Ha, tu antara ulama syairah yang kalau ulama ni dia cakap, kita kena diam. Tak boleh kata apa, nak bantah tak boleh sebab kau siapa. Kan? Ha, dia kata harus. Dan dia bagi tahu pula yang fatwa mengatakan haram tu sebenarnya bukan berasaskan kepada nas. Tak ada teks Quran hadis pun kata haram. Tetapi yang tak boleh itu faktor kebudayaan zaman. Dia sebut kan al-urf wa thaqafah kata dia. Urf dan juga kebudayaan zaman. Jadi kata sekarang ni mengucapkan Merry Christmas kepada orang Kristian itu adalah tuntutan agama. Dia kata. Kenapa tuntutan agama? Sebab dia adalah isu tentang albir, satu lagi, yang kedua adalah husnul ashrah. Albir melakukan kebajikan, husnul ashrah hubungan baik, harmoni antara satu dengan yang lain. Jadi dia kata kena ucap, ambil kau, selesai masalah. Kan? Mengucapkan Merry Christmas itu telah difatwakan oleh ulama-ulama kontemporari sebagai harus. Faham eh? Itu kena ingat insya-Allah. Tak apalah, tajuk tu masih sini balik. Jadi tasyabbuh timbul pasal orang kata tak boleh sebab ini tasyabbuh, menyerupai dengan orang bukan Islam. Syekh, hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka ia daripada kaum itu. Hadis ni ulama tak sepakat. Ulama tak sepakat eh. Hadis ni kalau kita tengok matan sanad dia an tu kan. Dia ada seorang namanya Abu Munib Al-Jurashi, nama pencerita hadis. Abu Munib Al-Jurashi ni sebilangan ulama kata sahih, sebilangan ulama lain kata dia tu adalah dhaif.
Bermaksud ulama sendiri tak sepakat dalam menentukan status hadis tu. Kalau orang belajar ilmu hadis, dia akan jumpa seorang ulama namanya Al-Imam As-Sakhawi nama dia. Al-Imam As-Sakhawi ni dia tulis satu kitab, kitab dia nama Maqasidul Hasanah. Kitab tu terang-terang kata hadis tu dhaif. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka ia daripada kaum itu. Itu dia sudut sanad matan. Hadis tu dia bukan sebut agama tau, dia sebut kaum, bangsa-bangsa. Betul tak? Man tashabbaha biqaumin, kaum. Dia bukan sebut man tashabbi din, bukan. Dia tak sebut orang, agama eh. Bukan barang siapa menyerupai sesuatu agama, tak. Hadis sebut barang siapa menyerupai satu kaum. Tak. Sekarang ni kita pakai kod. Kod ni budaya orang Islam ke budaya kaum orang bukan Islam? Ha, kalau kira kacau, tetai. Cap. Betul kan? Ada problem. Kita ni pakai kod ulama Azhar, pakai kod. Kalau pergi Azhar tu, ulama Azhar khutbah Jumaat pakai kod terlilih lagi. Khutbah, khatib ni. Sebab kita, atau orang lain lah, kalau anak lah, anak lah jemput khutbah. Kalau pakai baju yang tak elok ni, mesti standby dalam kereta punya. Tak jubah baju Melayu. Kan? Mesti, maaf, nampak lain lah. Tapi jumpa, eh, lain macam ustaz. Anda pergi Melaka itu kan, kuliah Sabtu baru ni lah. Naik motor, ke topi, pakai baju Melayu. Okey-okey lah baju Melayu ni. Cuma pakai kot dekat luar. Kot yang nak pakai tu lah ni. Kot ni bukan kot apa pun. Ni biar tak pakai, lepas pergi topi. Sampai-sampai tu ada Pak Haji tengok ni macam kenal tak kenal. Bila nak buka topi, ah, dia kata ustaz. Dia mari dekat, hai, nampak muda ustaz. Anak kata, muda apa sejak bila aku tua? Dia kata, dia kata aku tua. Nampak muda lah. Memanglah anak muda sejak bila aku tua. Jadi, kita tu Syekh, pakai yang pakai kita pakai. Kalau tengok pada literal hadis, pada makna yang lafzi tu, dia sebut kaum. Jadi, kalau lah kita menyerupai satu kaum itu adalah haram. Oi, hari ni kita banyak buat benda haram ni. Kan? Ha, jadi segi matan hadis tu pun ada masalah dalam mengistimbatkan pengharaman. Daripada sudut sanad pun dia ada masalah. Faham eh? Ha, tapi ada benda-benda yang kadang-kadang Quran dah menyatakan secara jelas, mengatakan secara tak langsung, mengatakan benda tak boleh. Antaranya adalah jangan tiru Yahudi dalam menganjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat kita. Allah Taala kata la taqulu ra'ina. Jangan kamu panggil dengan panggilan ra'ina. Okey, boleh? Yang kedua yang kita boleh faham daripada hadis ayat Quran ni, rupa-rupanya walaupun satu perkataan yang nampak macam tak hina tetapi mengandungi maksud penghinaan, itu pun diambil kira dalam agama. Okey, contoh kita buat. Kadang-kadang kita ni qasaf, tuduh orang zina. Orang tuduh zina ni, satu dia kata kau berzina. Betul tak? Engkau ni buat amalan lewat, contoh. Itu tuduh clear kan? Tapi ada satu lagi, dia tak guna kalimah yang jelas tau, tapi boleh memaksudkan begitu. Contoh, kau ni main belakang. Betul? Persoalannya, kalau orang cakap macam tu, dia cakap satu kalimah, tapi boleh ditafsirkan sebagai tuduhan zina, kena qazaf ke tak? Hukuman qazaf, kena ke tak? Ada ulama mengatakan, tak kena. Antara ulama yang kata macam tu Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah Hanafi kata, kalau sekiranya kita menuduh orang berzina tapi tidak menggunakan perkataan yang jelas, maka tidak dikenakan hukuman qazaf. Kenapa? Sebab di bawah kategori syubhat. Hadis Nabi kata idra'ul hudud bi syubhat. Tidak boleh dilaksanakan hukuman hudud jika ada syubhat. Faham eh? Tak apa, tazir kita bincang kemudian. Nak cerita ni hukum hudud dulu. Tapi beza dengan dua lagi ulama yang berbaki, iaitu Imam Hanbali dan juga Imam Maliki. Maliki dengan Hanbali, dia kata tetap dikenakan hukuman hudud. Walaupun dia cakap, dia bukan kata kau berzina, dia kata kau ni main perempuan. Faham tak? Dia ayat main perempuan ni banyak-banyak maksud. Boleh kita keluar rumah jumpa perempuan, kita bergurau, itu pun main juga. Betul tak? Tapi selalunya dalam persepsi kita, bila sebut main perempuan, kita faham apa? Zina kan? Kita faham kan? Jadi ayat tu dia tak semestinya merujuk pada zina, tetapi boleh ditafsirkan sebagai zina. Alright, tiba-tiba ada orang kata macam tu, boleh tak kita nak kata dia ni dikenakan hukuman qazaf hudud? Syafi'i, Hanbali kata tak boleh. Syafi'i dengan Hanafi kata tidak dikenakan hukuman hudud, sebab bila tak jelas ada syubhat, dia tak guna kalimah jelas kan. Bagi dua mazhab yang berbaki, iaitu mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali, dia kata kena. Kenapa kena? Ayat ni
ayat ni. Kenapa? Dalam ayat ni Allah Ta'ala mengambil kira perkataan yang boleh ditafsirkan menghina. Makanya apabila dia ni mengukuhkan satu perkataan yang boleh ditafsirkan sebagai zina, maka itu juga boleh dikenakan hukuman hudud. Ha, ni hujah lagi dua mazhab yang berbaki. Taip, kalau ikut Syafi'i dia kata tak kena. Makanya apa kata lepas? Itu berdasarkan kepada undang-undang kerajaan. Dia panggil takzir. Bila kerajaan kata kita kena buat undang-undang, buat undang-undang. Eh, kalau kerajaan kata tak ada undang-undang, maka tak adalah undang-undang. Itu je lah. Sebab takzir ni asalnya adalah kehendak kerajaan. Nampak eh? Ha, jadi dua mazhab yang berbaki kata boleh diambil kira. Apa dalil? Ayat ni. Ayat kita la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata dengan panggilan ra'ina. Baik. Yang keseterusnya yang ketiga daripada ayat Quran ni, pengajaran kita boleh ambil sebarang kekeliruan perlu difikirkan untuk dihilangkan. Kalau keliru, orang keliru, kita kena bagi penjelasan supaya dia tak keliru. Sebab tu Allah Taala kata waqulu unzurna. Allah Taala kata la taqulu ra'ina, jangan duk panggil ra'ina. Sebab ra'ina ni memanglah asal makna dia okey. Tetapi tak okey dalam pemahaman orang Yahudi. Orang Yahudi ni guna untuk benda yang jahat. Nak remehkan Nabi, nak menganjur Nabi, nak troll Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Taala ajar supaya kita hilangkan kekeliruan. Bila kamu jumpa Nabi, jangan duk panggil ra'ina dah. Kita panggil dengan unzurna. Apa dia nak ajar? Kalau sekiranya berlaku sebarang kekeliruan, kita yang tahu, hilangkan kekeliruan itu. Faham? Ha, kita lah kita sendiri. Banyak saya dalam hidup ni banyak benda yang orang keliru. Dan kita tak boleh menganggap salah kepada orang yang keliru. Terutama pada Islam. Sebab tu ada debat. Al-Imam Al-Ghazali dia pernah debat. Apakah wujud orang kafir masuk syurga? Ini debat-debat kontroversi. Dia bukan semua berani debat tajuk ni. Kan? Ada orang tak berani, gila kau cakap macam ni. Kan? Tapi Imam Ghazali tulis kitab. Nama kitab Tafriqah. Faisalut Tafriqah Bainal Islami Wazzanadiqah. Nama kitab. Perbezaan yang ketara di antara zindik dan Islam. Antara Islam dan bukan Islam kan. Jadi dia tulis kitab. Antara ni dia tulis itu. Ada tak orang bukan Islam masuk syurga? Ada, dia kata orang ni dia tak faham Islam, dia tak pernah dengar Islam. Orang macam ni syurga. Sebab Quran kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'ath rasula. Kami takkan azab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Satu. Tapi kalau kita dah cerita Islam, hujah dengan kuat, dia pun dah tak boleh nak jawab. Tapi dia tak nak terima juga, dia ingkar juga, itu masuk neraka. Sebab kita dah berikan hujah yang kuat. Eh, tajuk tu nanti kita akan bincang dalam ayat yang sambungan nanti. Ayat ke-106 nanti kita akan bincang tajuk tu kan. Tapi ada yang ketiga kata Imam Ghazali, orang yang dia dapat faham Islam dalam kerangka yang salah. Yang tu belum bawa lama sekarang Syekh. Dengar Islam ni, yang kapir ni, yang Cina bukan Islam ni, dengar Islam ni kerangka perkawaman Melayu. Bila sebut Islam kena Melayu. Kalau masuk Islam ni kena pakai baju Melayu. Kalau masuk Islam ni kena tukar nama, kena jadi nama Melayu. Mengamuk Cina. Betul. Adalah berani masuk Islam kekal nama asal yang bukan zaman dia bukan Islam dulu. Shah Kirit. Berani lah tu. Ha? Ah, ada seorang nama, aku tak tahu sebut nama Cina. Ada seorang dia kekalkan nama dia. Dia melanggar budaya. Yang kalau kita ni pula bila masuk Islam ni kena binkan dengan bin Abdullah. Tu Sifu Nasir cakapkanlah. Sifu Nasir kawan-kawan kita kan. Dia ada seorang kawan dia nama Alfi, kawan Nana lah. Member masuk Islam. Kalau jumpa ni tattoo penuh. Sebelah tangan penuh tattoo. Tapi melawak lebih pada orang Melayu melawak. Kawan Cina lah. Kan? Dia cerita kena, dia kata, I mula-mula fikir nak masuk Islam dulu. Dia kata, fikir. Bapa I, dia tanya, you nak masuk Islam, you nak nak tukar kita punya keturunan. Alhamdulillah tu bukan aku tau. Yalah, sebab kita bin Abdullah. Jadi bapa dia tu mengamuk. Kau masuk Islam, mana kau buang keluarga? Buktinya bin kau, dekat nama bin kau dah tak bin bapa lah, buat bin Abdullah. Ambil kau. Ani ingat masa nak budak-budak dulu, Alhamdulillah Tok Guna Azim pernah sebut. Omar tu mu'allaf lah, kata Tok Guru. Omar tu mu'allaf. Abu Bakar tu mu'allaf. Osman tu mu'allaf. Ali tak lah, Ali dia boleh kecil lagi Islam kan. Sahabat besar tu semua mu'allaf. Tapi mana kita dengar Omar bin Abdullah.
Umar bin Al-Khattab lah. Umar bin Affan. Affan tu kafir. Tentu kan dia kata, Umar tu mu'allah. Kita yang tak tahu. Betul kan? Ha? Oh tak bagi. Umar bin Abdullah. Kalau Syekh, semua orang Islam kena bin dengan bin Abdullah. Kalau contoh, kalau kena bin Abdullah, kita ni senang apa nama sahabat. Bin Abdullah belaka. Kan? Ini masalah ni. Umar, Umar mana? Umar bin Khattab. Amru, Amru. Amru ni berapa orang nama Amru? Amru bin La'as. Amru bin apa lagi? Macam-macam nama. Amru tu apa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Osama. Kan susah nak ingat. Betul tak? Kalau boh bin Abdullah kan senang. Zaid bin Abdullah ambil kau. Tapi kat Malaysia ni cara agama dia kan pelik. Sebab Malaysia. Kenapa pelik? Sebab Malaysia. Kan? Malaysia lah. Bin Abdullah. Akhir sekali orang bukan Islam tak nak datang kepada Islam. Dia tak nak datang kepada Islam ni, salah dia ke salah kita ke agak? Satu soalan. Sebab yang cipta tu kita tau. Ni yang menampilkan begitu tu kita. Jadi dia faham Islam kerangka yang salah. Seperti Al-Imam Al-Ghazali, dia guna istilah Al-Ma'adhurin. Al-Ma'adhurin daripada kalimah uzur. Orang yang diuzurkan. Maksudnya dimaafkan. Jadi pada Imam Ghazali, orang macam ni masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Kekeliruan dia tu kita tak pergi jelaskan. Kita tak bagi pencerahan terhadap kekeliruan dia. Quran ni ajak kita baca ni. Ni ayat kita baca ni. Allah Ta'ala beritahu secara tersirat. Orang boleh keliru dengan panggil ra'ina. Jadi kamu kena tukar unzurna. Supaya orang tak keliru tu. Betul tak? Islam ajak ayat kita baca. Alright? Boleh? Okay, yang terus apa yang kita boleh ambil dalam ayat ni? Ayat ni Allah Ta'ala nak bagi satu benda. Beritahu satu benda. Kita ni kalau nak ungkap perkara agama, pastikan ungkapan tu kena jelas. Ungkapan kita bagi tu biar jelas, biar orang dengar tu orang faham. Ni kadang-kadang kita ungkap satu kalimah orang tak faham, gapo dia buluk. Dah lah dia tak pernah faham, dia pergi cerita yang dia tak faham tu ke orang. Kan? Dia kadang-kadang orang tu cerita elok dah, yang dengar tu pula masa orang cerita tu dia tak berapa nak ambil perhatian. Tidak, pasti dengar terkejut kan. Ha, dia faham. Dia pun cerita, tadi dengar ustaz tak goreng macam ni. Padahal ustaz tak goreng macam tu. Ustaz goreng cara lain. Ada kan? Ha. Tapi bagaimana pun asasnya kena jelas. Eh? Kena jelas. Supaya orang tak salah faham. Eh? Anak baca, apa baca perdebatan antara dua ulama besar. Al-Imam Ibn Rushdi dengan Al-Imam Al-Ghazali. Ni bergaduh fasapah lah. Berat sikit lah tajuk ni kan. Imam Ghazali ni dia pernah tulis kitab, nama kitab dia Tahafut Falasifah, nama kitab Kecelaruan Orang Falsafah. Dan kitab tu sebenarnya dia pergi kritik dua ulama besar dalam falsafah, iaitu Imam Ibn Sina, satu lagi Al-Imam Al-Farabi. Poin dalam tu dia kata kafir. Kesimpulan ni dia ada cerita debat panjang-panjang, last kali kata kafir. Tu poin dia. Ni, tak apalah, Imam Ghazali tu tulis kitab masa tu Ibn Sina dah mati lama dah. Jadi Imam Ghazali ni pula ni mati, datang pula ulama lain baru lahir, namanya Imam Ibn Rushdi. Besar alim, baca kitab Imam Ghazali Tahafut Falasifah, dia kata Imam Ghazali salah faham. Dia kata Imam Ghazali salah faham. Dia pun tulis satu kitab, nama kitab tu Tahafutut Tahafut, Kecelaruan Orang Yang Celaru. Kacau lagi ayat dia. Lagi sedap. Kan? Celarunya orang celaru tu. Kan? Dia tulis kitab, dia bahas. Anda baca dua kitab ni, baca. Dia kata, problem besar pada Imam Ghazali, dia tak faham maksud ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Sina. Bila dia sebut Al-Hadis. Apa mana hadis? Hadis ni bukan hadis belajar ilmu hadis ni. Hadis dalam terma orang belajar ilmu akidah. Hadis ni kita faham adalah sesuatu kewujudan yang tidak, sesuatu kewujudan yang ada permulaan. Dia faham. Jadi Imam Ghazali dia baca kitab Ibn Sina, dia kata hadis tu cara dia faham, bukan cara Imam Ghazali faham. Cara Imam Ibn Sina faham. Maka dia clearkan balik penjelasan dalam kitab dia. Dia kata al-hadis ni bukan semata-mata maksud kewujudan yang ada permulaan, bahkan dia ada pengakhiran. Kewujudan yang ada pengakhiran. Tuhan itu wujud yang tidak ada pengakhiran. Betul kan? Yang jamaah Abdullah kata kekasih awal akhir lah tu. Yalah tu. Kan? Kekasih awal akhir tu maksudnya Tuhan lah.
Tuhan ni dia adalah Tuhan, ya, dia Tuhan yang tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Itu maksud dia kan? Gitu. Jadi dia debat balik. Ah, okey, kenapa debat tu boleh berlaku? Antara sebabnya salah faham. Faham tak? Apa tu ada penjelasan. Satu kalimah ni kalau kita nak guna biar tepat. Tapi masalah kita ni pula, kita ada kelemahan. Syekh, nak senang ke nak terjemah satu kalimah Arab dalam bahasa Melayu yang kita nak bagi orang faham maksud tu seperti mana maksud Al-Quran? Bukan senang. Bukan senang, Syekh. Man, anak macam saya contoh, anak pun pernah cerita sebelum ni, cerita lagi. Bila orang terjemah idealisme, idealisme. Ana ni dengar orang terjemah makna idealisme dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tu, macam-macam. Fikrah, pemikiran. Kita pun, ya betul lah tu, tapi macam kurang je. Man, idealisme ni, fikrah pun dia. Pemikiran pun dia juga, tapi dia tak tepat. Tiba-tiba datang seorang tokoh kat Malaysia, namanya Syed Hussein Al-Attas. Syed Hussein Al-Attas ni bukan yang kat janda baik tu kan? Itu orang lain tu. Syed Hussein Al-Attas ni yang tubuh parti gerakan dulu, yang tubuh parti gerakan tu namanya Syed Hussein Al-Attas. Dia ni pesyarah ke UM, orang falsafah hadis, buat banyak tulis buku. Antara buku dia yang paling best tajuk dia lah Pribumi Malas, Pribumi Melayu Malas. Mitos Pribumi Melayu Malas. Ada buku, ada buku tu, ada bacalah buku dia kan. Menariklah sebab dia ni filosofi orang falsafah Melayu. Dia kata idealisme ni terjemahan Melayunya adalah citra sempurna. Belum, best gila kau. Citra sempurna, satu citra yang kita harapkan yang kalau tercapai itu dapat satu kesempurnaan. Itulah idealisme. Oh, best. Maksudnya kita dengar pun lapang dada. Kalau sebut fikrah, ya dah, tapi hati sempit lagi. Kan? Pemikiran, ha, tapi sempit lagi. Dia pandai terjemah. Nak ungkap tu, nak dapat kebijaksanaan tu dengan senang. Muka orang semua orang boleh dapat. Tapi berusaha nak dapatkan penggunaan yang tepat itu, perlu. Sebab tu Allah Ta'ala ajar. Dalam ayat ni kan? Allah Ta'ala kata, unzurna, guna kalimah unzurna. Itu paling tepat berbanding kamu guna kalimah ra'ina. Sebab boleh memberi maksud yang yang lain. Betul kan? Kata Allah. Taip. Yang keseterusnya, Allah Ta'ala kata azab bagi orang menghina Nabi. Betul, Allah Ta'ala kata di akhir ayat, walil kafirina azabun alim. Bagi orang kafir itu azab yang pedih. Ayat ini juga menjadi dalil bahawasanya orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi ni boleh terkeluar daripada agama. Nah, kalau kita melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh terkeluar agama. Bukan sekadar tu, Allah Ta'ala janji azab yang begitu hebat di akhirat nanti. Dunia macam mana dunia? Dunia ni tertakluk pada kerajaan. Kalau kerajaan ambil tindakan, maka kena tindakan. Kalau kerajaan tak tentukan undang-undang pun, dia bukan satu benda yang dituntut. Tapi yang penting, kena elak daripada sebarang provokasi yang boleh melahirkan perbalahan. Syekh, Nabi ni sentimen tau. Sunni Syiah ni bergaduh tak selesai soal sentimen lah. Sebab apa? Sebab mereka duk kapirkan sahabat. Orang Sunni marah. Betul tak? Kita duk elok Sunni duk puji Abu Bakar, mari kata Abu Bakar ni kapir. Oi, kau biar betul. Kau pasal. Nak cakap pasal dengan aku kan? Dia sentimen. Kalau orang maki Nabi Muhammad pun, kalau orang maki Abu Bakar pun mengamuk, orang maki Nabi, lagilah orang marah kan? Rupa-rupanya Quran dah bagi tahu kalau orang hina Nabi Muhammad SAW, kapir. Bukan sekadar kapir, akhirat nanti azabun alim, azab yang pedih. Dia tak kata azabun azim tau. Macam mana? Al-Quran ni. Azabun azim, azabun alim. Apa lagi? Banyak lah. Tapi dia kata alim. Alim ni mana pedih. Azim ni hebat. Beza tak orang demam dengan orang sakit gigi? Sama tak? Sama-sama sakit tapi dia lain. Orang demam dia boleh tidur lagi tau. Sakit gigi tak boleh tidur. Dia ngak-ngak-ngak. Yang ngak-ngak tu panggil alim. Faham tak? Ni, kita ni toreh, perak. Toreh kan? Batal ambil limau, perah. Rasa apa? Ha, macam tu, itu yang kata alim. Batal Allah Ta'ala kata azabun alim. Azab yang pedih. Terjemah dia pedih. Maksudnya kita terbayang, tidur tak boleh, sakit tu tak tahan macam mana. Ha, macam tu. Faham tak? Tapi kalau azabun azim, tu masih ringan lagi tu. Azab dah, sakit dah. Tapi kurang lagi. Tapi dalam ayat ni, dia tak kata azabun azim. Dia sebut azabun alim. Pedih. Nak terbayang ni sakit gigi. Nak terbayang lagi ambil pisau tu orang bubuh limau. Ha, kau rasa macam tu. Eh? Ha, tu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang kita bincang. Boleh insyaAllah? Ha, gitu. Tak. InsyaAllah akan datang kita sambung ayat. Ayat 105. Allah Ta'ala ada cerita tentang orang kafir ni. Ada di kalangan kafir tu dari kalangan orang-orang Al-Kitab.
yang mereka ni apabila diturunkan sesuatu kebaikan, mereka nak tolak. InsyaAllah itu kita akan bincang dalam bincangan kita akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan tak? Ya, itu antaralah antara. Ya, betul. Sebab tu dalam bab ibadat contoh macam puasa tu kan, puasa Ashura. Nabi Muhammad SAW ni kata kena ada dia kena panggil kena ada berekeh kalau orang sebut. Berekeh ni dia kena ada seiring. Kalau kita tak buat 10 dan 11 ke, kita buat 9 dengan 10 kan. Yang tu digalakkan dalam agama. Kenapa eh? Supaya kita ada beza kita dengan orang Yahudi eh. Gitu. Dia panggil Tasu'a. Tapi tahun tu Nabi Muhammad tak sempat buat lah. Kan? Sebab mari tahun satu lagi sebelum sampai 10 Muharram tu Nabi Muhammad SAW dah meninggal kan. Ha, Allahu'alam. Allahu'alam. Tapi walaupun Nabi tak nak buat, digalakkan jugalah kita buat. Gitu. Okey, soalan lain. Ada satu lagi perbezaan yang disuruh beza itu merujuk pada konteks zaman. Itu pun kena clear macam mana pernah cerita tentang qaza. Qaza ni rambut potong sikit-sikit tu kan. Hari ni kita kan potong rambut sikit-sikit. Nabi Muhammad suruh kita bezakan dengan orang Yahudi, Nasrani. Antaranya, jangan rambut ni potong sikit-sikit. Itu kena tengok konteks. Sebab konteks zaman tu memang itu adalah cara rambut orang Yahudi, Nasrani. Tapi mari zaman sekarang, Islam ke Yahudi ke, tak ada timbul rambut potong macam tu. Sama semua. Kan? Kita potong macam ni, silap pula Yahudi tengok. Macam lawa, Yahudi pula tiru rambut kita. Kan? Ha, jadi dia kena tengok konteks. Kadang-kadang yang dikatakan kesamaan itu dalam konteks ke ataupun semua keadaan. Ha, ada beberapa konteks, itu kita pergi pada konteks. Tapi kalau ada dalam semua keadaan, baru kita tengok dalam kerangka yang semua keadaan eh, gitu. Allahu a'lam. Ah, warna rambut serupa. Masa zaman tu, bukan zaman sekarang eh. Ha, gitu. Allahu a'lam. Isbal. Isbal ni soal sombong. Okey, ada soalan lain. Sila. Isbal. Isbal ni yang pakai pakaian tu kena up atas pada buku lali kan, jangan bagi labuh. Ah betul, itu ada hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW tak bagi kita lipat satu lagi kat rambut. Dan larangan tu larangan makruh, bukan larangan haram dan bukan larangan bermaksud tak sah. Jadi kalau kita semayang, afdal tak lipat lah. Kalau rambut tu kita ikat, kita buka lah. Ikat rambut ni tak salah, kecuali dalam budaya tertentu melihat itu menyerupai perempuan. Ah, tu lain pula, tajuk lain pula. Sajatlah ni. Kalau perempuan tak apa. Ah, perempuan tak apa sebab dalam budaya masyarakat kadang-kadang melihat ikat rambut ni untuk orang perempuan. Kan? Jadi kalau masyarakat begitu, tiba-tiba kita pakai rambut ikat, ah yang tu tak boleh lah sebab orang akan faham kita perempuan. Tapi kalau dalam masyarakat tu ikat rambut ni, orang Mexico kan rambut ikat, lelaki macam tu juga. Rambut dia panjang ikat, jadi orang tak kata macam perempuan. Ah, tu tak apa. Jadi kalau nak rambut panjang ikat, duduk kat Mexico. Malaysia dia lain sikit. Bukan Malaysia, rasa Malaysia pun tak jadi isu sangat ikat rambut ni. Tapi kalau masyarakat Arab, mungkin. Tunggu negara Arab. Arab ni ada rambut panjang, tapi rambut panjang dia style. Dia style saya, rambut panjang dengan kepi orang serban. Dengan muka, dengan jambang dia. Nampak ganas. Tak nampak perempuan langsung, memang nampak ganas. Rambut panjang, rambut jambang kan. Kita ni janggut pun tak pun nak keluar. Memang macam sajadah. Memang sajadah. Muhammad sajad. Marah dia lari. Hari ni eh, berita kata dia lari dulu luar negara eh. Membawa diri. Kantor ikih mahkamah itu Muhammad sajad. Wallahu'alam. Tak ada wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.